Assalamualaikum, piye kabar lur? Pagi ini kita akan mengintip ramainya pasar pagi di Jalan Baru Polri Lewinanggung. Nah ini 10 hari lagi mau lebaran. Sekarang nih tepatnya tanggal 20 Ramadan 1442 Hijriah. Pastinya udah banyak yang dapat THR nih. Ah, langsung ngeborong dah. Nah, buat kalian yang mau berkunjung kemari, disarankan pakai roda 2 aja, sepeda motor kalau nggak sepeda goes, biar enak belanjanya dan juga jalan-jalannya. Soalnya nih rutenya panjang banget. Nah, ini ada tukang batu akik yang masih eksis, ada Kang Gordon. Nah, ini Kang Timun Suri. Kang Parkir. Nah, ini Distro Golok. Nih Kang Mainan. Nah, ini Kang Kebab Bakar, tapi oh iya, pan puasa sekarang teh. Ah, lupa. Nah, ini tuh tas, topi, ikat pinggang, sepatu, sandal ready dah. Peci buat lebaran nih, mantap. Nah, ini buat perabotannya nih, ibu-ibu nih. Ini sini perabotannya murah kok. Ini serba goceng. Tuh, murah pan serba goceng mah. Bikin mah belum tentu dapat goceng. Tuh, ngalet bener. Dari mana-mana ini orang pada belanja kemari. Soalnya di sini emang tempatnya komplit dah. Jadi bukan cuma pakaian aja, kita juga bisa ngajak main anak, naik delman, terus ada permainan melukis. Ya pokoknya ala-ala pasar malam gitu. Seru dah di sini. Nah, ini keramik gelas piring mangkok ini 5 ribuan. Murah pan. Meskipun barangnya goceng, tapi ini dijamin asli ya. Kalau nggak percaya bisa dibuktiin aja, dibanting pasti pecah. Itu kalau keramik asli begitu. Borong dah, murah ini, gocengan. Di sini juga ada yang jual binatang peliharaan, macam kelinci, hamster. Juga tadi di jalan ada yang jual ikan-ikan, ikan hias, ikan cupang. Nah, ini kita mau beli kelinci dulu buat si bocil. Pilih-pilih dulu. Lanjut kaos anak. Ini murah juga nih. 100.000 3. Bahannya plastisol. Bahannya plastisol. Sablonannya plastisol, bahannya katun combat 30S. Kata yang jual. Nah, ini dipilih-pilih aja. Bagus udah buat anak-anak nih. Model distro-distroan. Tuh, banyak tuh. Rencana buat berbuka puasa mau bikin es campur, jadi kita mampir ke tukang buah. Komplit kan, ada tukang buah segala. Sekarang lagi di lapak celana nih, celana panjang. Ini celananya di online harganya kurang lebih 120-an. Pernah lihat juga sih, sama kayak gini modelnya. Di sini lebih murah, dapat 100.000. Ya masih bisa ditawar lagi. Yo, merapat aja nih. Deh, moga-moga istriku gak hilap. Nongkrong dulu, kita ngaduk-ngaduk di obralan kos kaki. Ini 10.004 ya, biasanya ada yang 10.003. Ini coba kita lihat yang 10.004 kayak apa ya. Buat yang nyari diapersnya pun di sini ada macam-macam warnanya tuh. Kuning, biru, ada hijau. Tuh harganya lah. Cek aja langsung. Oh iya, pasar pagi Lewinanggung ini cuma bukanya hari Ahad aja ya. Biasanya sih jam 6:30 pun udah rame, sampai jam 11-an atau sampai sepinya aja. Dan selain berbelanja, tempat ini juga cocok buat kita ngajak anak-anak bermain. Banyak permainan buat anak di sini seperti main pasir, melukis, naik kuda, delman, dan juga mandi bola. Ya pokoknya seru dah buat ngajak anak kesini. Buat di luar Ramadan, kalau pasar Ahadnya ini pagi-pagi kita bisa berburu sarapan. Ya macam-macam sini sarapannya, nanti bisa dicek langsung ke lokasi. Pokoknya enak-enak terus murah-murah. Jadi buat yang mau wisata kulineran, oh bisa merapat kemari, cocok dah. Oke lur, gak agak kerasa nih, udah jam 10.30, waktunya OTW balik.
ini jalan baliknya lengang, pedagang juga nggak terlalu rapet, barang dagangan juga udah pada habis. Kalau kita nih duitnya habis, kita balik dulu cari duitnya lagi, ntar kalau udah ngumpul kita balik lagi kemari. Oke lur, gitu aja intip-intip pasar paginya. Semoga bermanfaat. Yang belum pernah kemari, sok mangga kemari. Seru dah. Komplit dah barangnya itu. Sok, yang mau komen, komen. Yang mau nge-share, nge-share. Tapi jangan lupa di-subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masjid Asidik, gak jauh dari pasar pagi. Di hari luar Ramadan ini banyak yang dagang di halamannya, dagang-dagang makanan. Nanti kapan-kapan bisa mampir juga kemari ya. Menjadi kamera.